Pemirsa, warga Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten menangkap seorang pencuri motor saat sedang beraksi. Pelaku babak belur menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan aksinya. Seorang pencuri kendaraan bermotor diarak warga usai kepergok mencuri motor milik seorang staf kepala desa Gunung Putri, Pandeglang, Banten. Peristiwa bermula saat di kantor desa sedang ramai karena ada suatu acara. Pelaku yang sudah mengincar motor korban langsung mengambil motor di depan kantor kepala desa. Namun aksi pelaku dipergoki pemilik kendaraan dan meneriaki pelaku maling. Pelaku pun langsung ditangkap dan dikeroyok warga. Meski sempat dihakimi warga, namun pelaku dapat diselamatkan dan kemudian diserahkan ke Mapolsek Banjar. Disandarin, jadinya langsung jalan gitu aja. Enggak lari. Enggak jalan, dia cuma jalan aja, santai aja jalan. Pas sudah gitu, rekan saya ada yang bilang katanya, teh sana itu mungkin maling gitu kan. Ya udah akhirnya kita kejar, dapat tuh di daerah Ciduruk, dia di belakang. Tangkap tangan bagi mencuri kendaraan bermotor roda 2. Selanjutnya si tersangka itu dibawa ke Mapolsek Banjar. Di situ kami dan anggota Reskrim mengamankan si tersangka tersebut. Pelaku diketahui sudah 5 kali mencuri motor di tempat berbeda di wilayah hukum Polsek Banjar maupun wilayah lain. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa 1 buah obeng, 1 buah gunting, dan 2 kunci pas yang diduga akan digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan.